Hello everyone, welcome back to Fans Boy lagi. Kembali lagi dengan gue Irvan di segmen Tiru Sensitivitas Pro Player PUBG Mobile lagi. Dan kali ini guys, gue akan nge-review sensitivitas dari 4AM Svan paling terbaru. Let's go. Oh yes, jadi sebenarnya ini temanya masih nuansa nostalgia gitu ya. Jadi gue inget dulu pas PMGC ya, PMGC 2020 ya. Bukan tahun kemarin tapi tahun kemarinnya lagi yang 4AM itu ya, gue nge-review Sensi Svan ini gitu ya. Dan itu paling terakhir gitu ya, itu 11 bulan yang lalu. Dan sekarang gue pengen review lagi Sensi dari Svan ini yang paling terbaru gitu ya, sensinya ya. Jadi apa aja yang berubah kita bakal lihat nih ya. Setahu gue dulu itu sensinya Svan itu sangat, gak sangat sih, lumayan rendah ya. Tapi kalau kita lihat di sini di kameranya, ini 110 lumayan ya, ini agak normal. Nah untuk redotnya 24 ya, menurut gue ini agak rendah untuk di redot sampai kali 8 nya untuk ininya ya, maksudnya untuk kameranya. Ya nominal seperti ini, maksudnya angka seperti ini mungkin bisa rendah, bisa tinggi, dan bisa menengah gitu ya, tergantung device nya Nah kemudian di ADS-nya, nah di ADS-nya ini 114, beda ya untuk kamera sama ADS yang berbeda, jadi seperti ini. Kemudian di free look-nya 100-170, ini kayaknya bawaan deh ya, ini bawaan standar pabrik gitu ya. Nah untuk di gyroscope-nya, nah ini dia ya, gyroscope-nya memang agak rendah no ya, masih sama dengan nuansa dulu nostalgia gitu ya. Svan ini memang agak rendah di giroskopnya gitu ya. Nah dia itu main 4 jari ya, sampai sekarang mungkin masih main 4 jari. Dan device-nya yaitu adalah pasti Android, karena semua pro player PUBG Cina atau game 4PC itu semuanya sama device-nya ya. Nah ini dia, di TPP no scope agak rendah 225, di redotnya 306, kemudian dikali 3-nya 165, kali 4-nya 157, tapi kali 6-nya 141, ini udah bisa spray M4 ya, udah mantep banget nih. Kali 8-nya juga lumayan tinggi, ini buat main DMR lebih enak gitu ya. Nah untuk di Giro ADS-nya, oh wow, di Giro ADS-nya ternyata berubahnya lumayan banyak. Di TPP no scope ya, jadi 300, yang tadinya 225 jadi 300, kemudian FFP no scope jadi 400 ya. Di redotnya ya, di redotnya nambah 1%. Ini enggak terlalu berpengaruh lah ya untuk redotnya. Kali 3-nya juga naik jadi 175, kali 4-nya juga naik jadi 170 ya, yang tadinya 157 naik jadi 170. Wow. Kali 6-nya malah naik lagi gitu ya. Kali 6-nya naik jadi 153, kali 8-nya juga naik 144. Wow, ini unik banget ya sensi Svan ini. Ya ini mantep lah ya, gue suka sama sensi-sensi seperti ini gitu. Oke, jadi itu untuk sensinya. Mungkin untuk layout-nya kita nggak bahas dulu aja ya. Kalian bisa cari ke channel lain atau ya banyak lah layout-layout dari pro player PUBG Cina itu suka ada gitu ya. Kalian bisa copy manual, bisa cari sendiri gitu. Nah sekarang gue pengen fokus ke sensinya gitu. Nah, kita langsung upload to cloud ya, share to cloud. Nah ini ya, ini mungkin kadaluasannya 1 hari, 2 hari, sampai seminggu ya. Makanya cepetan untuk sensi 4AM Svan ini ya, jadi harus cepat-cepat. Nah gue langsung kasih 4 finger aja ya. Oke, kita langsung copy and share dan kita langsung coba testing tipis nih ya. Mulai dari redotnya nih. Oke, redotnya bagus sih, udah enak ya. Giro 300 ini enak banget sih. Udah seimbang. Oke. Mantap ya. Kemudian kali 3-nya. Gila ya, kali 3-nya the best ini ya, enak banget cok, sangat-sangat balance banget itu. Oh ya, enak banget kali 3-nya sugar. Kali 4-nya
Nah ini kali empatnya juga enak buat M4 juga, sangat-sangat stabil ya, buat DP juga nggak terlalu buruk gitu. Ini mantep banget sih. Nah ini gua nggak pakai grip-gripan ya, karena ada yang komen, "Bang coba nggak pakai grip." Oke, bisa aja sih, bisa. Tapi ya hasilnya spraynya bakal lebih natural gitu recoilnya ya. Terakhir di kali 6 nya ini dia, kali 6 nya ini udah bisa spray M4 ya. Nih kita coba nih. Oh ya udah bisa banget ini, udah bisa banget gitu ya. Tanpa grip pun udah lurus banget ini, apalagi pakai grip gitu ya, pakai attachment, mantep sih. Nah ini kalau kita adjust, bah gak ada obat cowok ya, mantep banget. Kali tiganya paling suka sih gua, kali tiganya cowok enak banget. Oke, jadi itu untuk sensinya 4IM33 Svan karena gua sebutnya Svan aja biar enak gitu ya. Jadi kode sensinya udah, untuk layoutnya sayang banget nggak ada. Nilai dari gua untuk sensi ini yaitu 8/10 atau bisa jadi 8,5 ya per 10, karena ya tadi uniknya itu di kali tiganya ini the best banget sih ya. Oke, jadi itu untuk nilainya, dan mungkin kita langsung aja ke gameplaynya, let's go. Location. Udah ngelag anjing. Apa sih? Ah. Marah-marah. Nah, itu kita habis.